depan. Apakah kelebihan orang yang menghafal Al-Quran? Orang yang ada satu ayat dalam dada dia, maka hatinya tidak terbakar di api neraka. Nampak? Tuan-tuan kata hafal Quran. Tapi jangan sandar di hafal Quran saja. Nah, kadang-kadang dosa kita mengatasi kelebihan yang kita ada. Nampak? Hafal Quran. Tapi lawan ulama. Takkan masuk syurga, dak dah tu. Nah, kerana ulama ni warasatul anbiya. Dak dah dengan fadilat hafizmu tu. Melawan Islam. Main apa sepak-sepak tong itu?